Okay, welcome guys. Thank you. Remember? Hello. Hello. How are you? Somebody here already? Akhirnya sampai juga saya di Tanah Suci Yerusalem. Tanah Suci Tiga Agama, negerinya para nabi, dan pusat dunia dahulu sebelum akhirnya benua Amerika dan Australia ditemukan. Untuk sampai ke kota Yerusalem ini, saya bergabung dengan rombongan tur. Hanya saja, itinerary dari tur ini kebanyakan adalah mengunjungi situs-situs dari agama Kristen. Sementara saya sebagai Muslim, tentu saja tujuan utama saya datang ke kota ini adalah untuk mengunjungi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. You can look at the Judean Desert. So that's going all the way towards the Dead Sea, and the Judean Desert also. When Jesus came to Jerusalem, he lived on the Mount of Olives, so he was close to the desert, the edge of the town where he could just flee. Saya sudah mencoba meminta izin untuk disediakan waktu ke Masjidil Aqsa, hanya saja tetap tidak diizinkan. Hanya saja si tour guide ini memberikan clue jika kalau kita berpisah dengan rombongan, kita bisa bertemu dengan mereka di akhir tour. Lokasinya adalah di Gerbang Jaffa. Jadi dalam video kali ini, saya akan mencari jalan saya sendiri ke Masjidil Aqsa dan kemudian mencegat rombongan di Gerbang Jaffa. Pemeriksaan sangat ketat untuk masuk ke dalam Western Wall Plaza. Western Wall atau kita kenal juga sebagai tembok ratapan merupakan situs paling suci untuk agama Yahudi. Dinding ini dipercaya sebagai bagian yang tersisa dari Kuil Mount yang dulu dibangun oleh Raja Herodes. Sementara di sisi lain dari dinding ini merupakan kompleks dari Haram al-Sharif atau kompleks Masjidil Aqsa. Thank you.
Jadi jelas, untuk sampai ke Masjidil Aqsa, tentu saja kita harus mencari jalan bagaimana melewati dinding ratapan ini. Ada 4 orang anggota rombongan yang bergabung dengan saya mencari jalan ke Masjidil Aqsa dan berpisah dengan rombongan. Solo kali, tutup. Hah? Tutup. Ah, no, jalan di situ. Coba. Coba sana. Iya. Kita nyari ke arah ke Al-Aqsa. Kita mau prok juga. Mentok. Ada. Salah. Mentok. Mentok. Oh, sebelah sana berarti tadi. Nah ini udah masuk. Bisa itu. Ini masuk sini. Pada jam-jam tertentu, Masjidil Aqsa hanya boleh dimasuki oleh kaum muslim. Dan untuk masuk ke sana, kita akan dites dengan membaca salah satu ayat Al-Quran atau juga bersyahadat. Salah satu dari kawan kita beragama Kristen, sehingga dia tidak bisa masuk. Ya. Okay. Orang-orang ini adalah scammer. Mereka akan memaksa untuk menjadi pemandu wisata kita, ataupun berjualan Quran, atau juga meminta sedekah dan lain sebagainya. Jadi jika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, sebaiknya diabaikan saja. Orang-orang ini benar-benar ngeselin. Dia akan memaksa kita wudhu di sini, sholatnya harus di sana, lalu nanti dia akan membagi-bagikan Quran, berdalih dibayar boleh seikhlasnya. Hanya saja kalau kita bayar sedikit, dia akan marah. Lalu juga akan ada kedok sedekah dan lain sebagainya. And now we're going to explain you more. That's for you. You, the Dome of the Rock. See, around the Dome of the Rock, two surahs from the Quran. Surah Yasin and Surah Isra. Dome of the Rock. Brother, wait. Kita tinggalkan dulu bangunan Dome of Rock. Sekarang kita menuju ke bangunan masjid yang ada di komplek Masjidil Aqsa ini. Dua orang kawan saya sudah memulai dulu sholat di bagian belakang masjid ini. Sementara yang satu masih berfoto-foto di luar. Sedangkan saya tentu saja ingin merekam keseluruhan bagian dari masjid ini. Dan ingin juga sholat di bagian depan. Saat ini masih waktu duha. Sementara azan zuhur masih sekitar 1 jam lagi.
lega rasanya telah melaksanakan sholat di masjid ini. Agama Islam memiliki 3 tanah suci. Selain Mekah dan Madinah, Yerusalem ini adalah salah satunya. Dan beribadah di salah satu tanah suci memiliki keutamaan lebih ketimbang beribadah di tempat-tempat lain. Ingin sekali rasanya menunggu waktu zuhur, tapi di sisi lain kekhawatiran ketinggalan rombongan juga cukup besar. Sebenarnya sih waktu masih cukup panjang, sekarang aja masih jam 12 kurang, sedangkan tur paling enggak berlangsung sampai dengan jam 2 siang. Udah gitu lokasi dari gerbang Jaffa menurut Google Map hanya sekitar 20 menit berjalan kaki dari Masjidil Aqsa. Hanya saja mengingat tadi mencari jalan masuk ke Masjidil Aqsa saja tidak semudah jalur yang ada di Google Map. Jangan-jangan jalur keluarnya dan arah ke gerbang Jaffa pun tidak semudah itu. Jadi sebaiknya kita tidak usah buang-buang waktu. Sepertinya kawan-kawan saya yang tadi sholat di belakang sudah meninggalkan masjid terlebih dahulu. Mungkin saja mereka mencari saya dan tidak ketemu, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan saya. Waduh, sepertinya saya harus mencari jalan ke gerbang Jaffa sendirian. Saat melihat bangunan Dome of Rock, tiba-tiba pikiran saya berubah. Toh sudah jauh-jauh ke sini, kenapa nggak sekalian masuk ke dalam? Lagi pula waktu masih panjang. Kita spend waktu 15 menit atau 20 menit di sini pun tidak akan terlalu berpengaruh. Kota Yerusalem dahulu merupakan pusat dari pemerintahan kerajaan Nabi Daud, yang kemudian diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Dan lokasi Masjidil Aqsa ini adalah sebuah kuil di mana Nabi Zakaria adalah salah satu imamnya. Ini sepertinya pintu masuk untuk wanita. Kita berputar untuk mencari pintu masuk yang lain. Saat Raja Herodes berkuasa, dia berencana membangun kuil raksasa menggantikan kuil yang lama. Hanya saja sampai wafatnya, kuil tersebut tidak juga selesai dibangun. Baru kemudian saat kekhalifahan Ottoman berkuasa, bangunan dengan kubah emas ini dibangun, ditujukan sebagai monumen. Sedangkan bangunan masjid tempat kita sholat tadi dibangun beberapa tahun setelahnya. Kubah emas inilah yang kemudian menginspirasi masjid-masjid di seluruh dunia untuk membangun atap-atap masjid mereka dengan bentuk kubah. Karena dengan demikian mengurangi jumlah tiang yang digunakan, sehingga saf-saf sholat tidak akan terhalang oleh banyaknya tiang. Waalaikumsalam. Indonesia. Subhanallah. Ini yang disebut Baitul Maqdis atau si batu melayang. Dan baru faham juga kenapa disebut Dome of Rock atau si kubah batu. Jadi bukan bangunan kubah emas ini yang dimaksud, tapi batu di dalamnya dengan ukuran semasif ini. Di lokasi inilah dipercaya sebagai pijakan terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum naik ke Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra Mi'raj. Sedangkan umat Yahudi percaya bahwa Nabi Ibrahim melakukan prosesi penyembelihan anaknya di atas batu ini. There's only woman not here, or I can go. Thank you.
Saat menyentuh batu ini, saya merasa dekat sekali dengan Rasulullah. Saya dan beliau berada di lokasi yang sama, hanya berjarak waktu, pada detik-detik menentukan yang kemudian merubah sejarah umat manusia setelahnya. Oke, sepertinya sudah cukup. Sekarang waktunya saya pergi dan mencari kawan-kawan saya yang mungkin sudah sampai di gerbang Jaffa. Di sini saya sedang mencari arah pintu keluar yang berbeda dengan jalur masuk saya sebelumnya, supaya menghindari gerombolan orang-orang tadi. Can I sit this way? Yes. Way out? Sepertinya pemeriksaan memang ketat untuk masuk ke komplek Masjidil Aqsa dan berlaku untuk siapa saja. Tapi untuk jalur keluar sepertinya tidak ada masalah. Oke, ini sudah berhasil keluar dari komplek Masjidil Aqsa. Menurut Google Map, saya hanya mencari jalan ke arah kiri dan sepertinya tidak akan ada masalah untuk sampai ke gerbang Jaffa. Waktu pun masih cukup lama. Petunjuk arah menuju gerbang Jaffa belum juga saya temukan. Jadi sejauh ini hanya menggantungkan dari petunjuk Google Map. Ada apa di sini kok ramai sekali? Mungkin ini salah satu tempat bersejarah. Via Dolorosa. Terdengar familiar. Oke, fokus. Kita tetap harus mencari arah pulang. Wait. Via Dolorosa itu kan